Semoga sukses selalu menyertai Anda. Kampanye digital merangkul dukungan kalangan muda milenial dan warga swing voter, solusi tulis tambahan suara dalam pemilu dan pilkada. Auto Device Desips Amerika. Untuk pengaruhi pilihan warga dengan iklan digital ke handphonenya. Kampanye dan sosialisasi digital ke ponsel Android dan smartphone dilengkapi laporan respon publik penerima iklan. Target audiens dapat dikluster berdasarkan kecamatan dan kabupaten kota. Dapat berfungsi sebagai tools pemetaan politik, melihat peta dukungan, dan yang pasti untuk membantu potensi tambahan suara. Memiliki potensi membantu penambahan suara. Bukan SMS blasting, bukan WhatsApp blasting. Tidak membutuhkan nomor ponsel, karena sudah menggunakan teknologi device de cellular direct advertising. Teknologi ini sudah digunakan dalam pemilu di banyak negara, seperti Amerika, India, sejumlah negara di Eropa. Pada pemilu negara di Asia dan dalam pemilu di Indonesia sudah mulai diterapkan sejak 2012 yang membantu efektivitas sosialisasi dan kampanye murah yang akurat. Sangat membantu meningkatkan potensi dukungan dan potensi tambahan suara dari milenial khususnya dan warga swing voter secara umum. Awalnya kalangan peneliti mencoba dengan SMS blasting untuk bisnis mempromosikan makanan siap saji seperti CFC dan Coca-Cola. Seiring perkembangan teknologi akhirnya SMS blasting mulai ditinggalkan karena hanya mampu menyampaikan pesan teks namun tidak mampu menampilkan video dalam platformnya. Penemuan device de mobile apps merubah banyak hal setelah kian sempurnanya teknologi seluler Android, smartphone dan iOS. Penyebaran iklan tidak lagi membutuhkan nomor ponsel penerima, karena sudah memanfaatkan fasilitas sirkuit device yang ada di setiap ponsel Android, smartphone dan iOS sehingga tidak mengganggu privasi penerima iklan. Kampanye digital merangkul dukungan kalangan muda milenial dan warga swing voter, solusi tulis tambahan suara dalam pemilu dan pilkada. Auto Device Desips Amerika. Untuk pengaruhi pilihan warga dengan iklan digital ke handphonenya. Kampanye dan sosialisasi digital ke ponsel Android dan smartphone. Dilengkapi laporan respon publik penerima iklan. Target audiens dapat dikluster berdasarkan kecamatan dan kabupaten kota. Dapat berfungsi sebagai tools pemetaan politik, melihat peta dukungan, dan yang pasti untuk membantu potensi tambahan suara. Memiliki potensi membantu penambahan suara. Informasi lebih lanjut silakan menghubungi Inkranusa di nomor telepon yang tertera di video ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mari kita sukseskan pemilu kada serentak 2020. Gunakan hak pilih dan tetap memperhatikan social distance mencegah COVID-19. Semoga sukses selalu menyertai Anda. Salam hormat kami Inkranusa Konsultan Teknologi Pemilu dan Pilkada.